Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baik ya dua. Siapa yang tahu hari ini hari apa? Betul, sekarang adalah hari Selasa, tanggal 1 September 2020. Oke, yang sudah siap ikut kita. Tepuk satu jari, tepuk dua jari, tepuk tiga jari, tepuk empat jari, tepuk lima jari, tepuk semuanya. Ayo kita gembira semuanya, semuanya. Oke teman-teman, senang semuanya sudah sarapan? Oke, kalau sudah sarapan pastinya teman-teman sudah mandi dan gosok gigi. Oke, yuk sebelum belajar kita mau senang-senang dulu. Tangannya ke atas, tangannya ke samping, tangannya ke depan, tangannya ke atas, tangannya ke samping, tangannya ke depan, duduklah yang rapi. Oke, teman-teman, hari ini Bu Putri ingin mengajak teman-teman belajar. Tapi sebelumnya kita baca doa dulu ya. Baca doa surat Al-Fatihah, doa tambah ilmu, doa kedua orang tua, dan doa kemudahan. Oke, teman-teman, Bu Putri tunggu ya. Teman-teman baca doa dulu ya. Baik, teman-teman sudah baca doa? Alhamdulillah. Bu Putri akan mengingatkan lagu 4 sehat 5 sempurna. Masih bisa? Oke, kalau yang sudah bisa pasti buka suara teman-teman. Suara-suara teman-teman pasti bagus banget. Oke. Satu-satu nasi dan lauknya. Dua-dua sayur dan buahnya. Tiga-tiga susu tambahannya. 1, 2, 3, 4 sehat 5 sempurna. Oke, teman-teman sudah bisa semuanya. Sekarang Bu Putri mau mengenalkan huruf awal C. Apa teman-teman? Betul, huruf awal C. Nanti teman-teman bantu ibu guru membaca ya. Ini dia huruf awal C ya. Melengkung seperti perut huruf A ya. Kemarin kita sudah belajar huruf A juga. Melengkungnya seperti perut huruf B. Ini adalah C. Ulangi C. Oke. Kata apa yang dimulai dengan huruf C? Oke, kita cari yuk. Ikuti ya. Celana. Celana. Ulangi. Celana. Ya, hebat. Ada lagi. Ceria. Ceria. Ulangi. Ceria. Oke. Kita ulang kata yang pertama apa, Nak? Betul. Celana. Yang kedua, ceria. Oke, coba cari lagi yang depannya huruf C. Betul, yang terbang. Capung. Apalagi? Ah, cubit. Au, dicubit. Apalagi? Ya, cumi. Cumi. Apalagi? Betul. Ya. Betul teman-teman, bisa mencari lagi yang depannya huruf C. Yang sudah aku percontohkan. Celana. C.
ceria. Oke, ya. Besok lagi kita menambah lagi huruf selanjutnya. Nah, teman-teman, sekarang Bu Putri akan mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Belajar seraya bermain. Nah, nanti kita akan belajar nih mengurutkan gambar sesuai dengan urutan angka. Angkanya dari 1 sampai 21. Nanti kalau sudah diurutkan angkanya, nanti teman-teman boleh warnai. Dilihat video ibu guru ya. Selanjutnya kita akan belajar apa ya? Hah? Kertas kosong. Tapi teman-teman isi dengan gambar makanan atau minuman kesukaan teman-teman. Nah, tadi ingat ya, kita mengurutkan angka pada pola apa? Betul, pola es krim. Boleh teman-teman ulangi lagi gambar ini. Kalau ini termasuk makanan kesukaan teman-teman ya, gambar lagi di sini. Atau makanan yang lain. Seperti apa? Donat, permen. Ya, boleh hanya gambar. Apalagi es jus. Boleh. Kemarin hari Jumat kita sudah ya menggambar ya jus di dalam gelas. Apalagi gambar buah. Boleh. Apa saja makanan atau minuman kesukaan kalian. Gambar di sini dengan menggunakan krayon, pakai pensil dulu juga boleh. Langsung dengan krayon juga boleh. Setelah dulu gambar lebih bagus dan lebih cantik lagi, teman-teman warnai ya. Oke. Kalau sudah menggambar bebas, masih adakah tugas lainnya? Masih. Nih, mengenal penjumlahan. Ada berapa es krimnya? Kita hitung semuanya, kita jumlah. Yuk bantu ibu guru. 1, 2, 3. Kita tulis angkanya di dalam kotak kepang kosong. 3 seperti apa? Tuh, seperti burung terbang. Bisa. Kita lanjut es krim yang di bawahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 5. Kita tulis angkanya di dalam kotak. S1 berinduk pakai topi. Contohnya 2 saja ya. Teman-teman, lanjutkan lagi. Hitung makanan yang ada di bawahnya. Dihitung berapa semuanya, lalu tulis angkanya. Bisa? Oke. Jangan lupa ya, nama dan nomor kalian di sini dan kelas kalian. Satu lagi, teman-teman akan belajar ini. Bagaimana caranya? Teman-teman suruh mengelompokkan mana makanan yang sehat untuk gigi dan yang tidak sehat untuk gigi. Ada permen, ya. Ada air putih, apel, popcorn, cupcake, anggur, donat, cake atau pebolu, wortel, yogurt. Caranya, nanti teman-teman gunting dulu. Gunting dulu, lihat video ibu guru ya. Nanti kelompokkan di sini makanan yang baik untuk gigi, ya ini makanan yang tidak baik untuk gigi. Oke, setelah digunting, teman-teman tempel di dalam kotak masing-masing yang sesuai dengan perintah. Oke, nanti lihat di video ibu guru ya. Nah, itu kegiatan kita hari ini. Ada 4. Teman-teman, dikerjakan dengan baik. Kalau bisa kerjakan sendiri, silakan kerjakan sendiri. Kalau belum bisa, boleh tunggu temenin sama mama ya. Nah, kalau sudah teman-teman melakukan kegiatan yang tadi, tidak lupa teman-teman selalu mengerjakan tugas lagi sebelum video ibu guru dikirim ke handphone.
Kemudian selalu ya teman-teman baca Iqra. Kenapa? Supaya teman-teman tambah pandai membaca Iqra. Kalau sudah membaca Iqra, teman-teman membaca buku bacaan. Nih, ada yang masih buku kuning, ada yang sudah buku hijau. Oke, tunggu ya teman-teman yang tambah pandai. Oke, itulah kegiatan kita hari ini. Teman-teman kerjakan dengan baik, yang sabar, yang rapi ya. Kalau sudah, teman-teman boleh foto, kirim ke ibu. Terima kasih ya. Yuk, teman-teman, kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdua, hebat loh. Terima kasih. Ya, teman-teman, hari ini kita akan mengurutkan gambar sesuai dengan urutan angka. Mulai dari 1 sampai 21. Oke, teman-teman lihat. Ada angka 1 paling atas, kita urutkan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 lalu kita tutup ke atas. Oke, biar tambah bagus ini tutup juga. Tutup juga, selesai. Teman-teman, warna es krim seperti kemarin sudah mewarnai cornnya, kita warnai coklat ya. Pakai gradasi coklat. Pakai dulu coklat yang tua. Arahkan warnanya ke atas seperti ini. Ya. Nanti coklat yang kedua. Arahkan juga ke atas supaya rapi. Jangan ada yang bolong-bolong atau masih ada yang putih ya. Tuh, arahkan ke atas. Seperti ini teman-teman bisa? Pastinya dong, aku bisa. Oke, kalau sudah, coklat yang ketiga, itu coklat toker. Nih ya, kita warnain arahnya ke atas. Oke. Terakhir krem. Oke, selesai kremnya. Sekarang kita warnain es krimnya. Aku es krimnya mau warna ungu karena rasanya anggur. Kita mulai dari bawah ke atas. Boleh nanti teman-teman warnai dari samping ke kanan atau samping kiri ke kanan atau samping kanan ke kiri ya. Boleh kok, bebas. Nah, kebetulan Bu Putri hari ini mau ke atas arahnya. Ungu yang kedua ya, sama arahnya ke atas. Ya, selesai. Es krim rasa anggur. Selamat mengerjakan. Kita mau mengerjakan lembaran ini. Gunting dan kelompokkan makanan yang baik dan yang tidak baik untuk kesehatan gigi. Kita gunting dulu ya. Kita gunting dulu. Oke. Nah, kalau sudah digunting, lalu kita akan kelompokkan mana yang baik untuk gigi dan mana yang tidak baik untuk gigi. Oke. Kita masukkan ke sini ya. Okra bagus deh untuk gigi. Oke, wortel masukkan ke sini. Air putih biasa. Anggur yang tidak bagus untuk gigi, wah pastinya permen dong. Kalau ini terlalu banyak manis-manis tidak baik untuk gigi. Apalagi juga coklat boleh, sekali sekali. Oke. Oke, lalu teman-teman beri lem ya. Tadaa, ini dia hasilnya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan ya. Kasih beri lem, jangan lupa memberi nama
nama dan kelas ya. Selamat mengerjakan.